dan tidak tertutup, agar lebih banyak lagi teman-teman atau saudara kita atau sekeliling kita yang lebih yang bisa kita selamatkan dari kanker payudara. Ya, oke lanjut mas. Yang pertama ini dilihat bahwa tangan yang satu tarik dia taruh di punggung. Sering
payudara, posisi kankernya pas di puting, di belakang puting, putingnya ketarik. Tapi kalau posisinya ada di atas, putingnya akan ketarik. Tapi pusing biasanya terjadi kalau kankernya ada di tumornya di belakang puting. Ya. Kemudian ada cairan keluar atau tidak. Ya, tadi kita sudah jelaskan, kalau yang baru melahirkan mungkin tidak terlalu masuk, cairan masih keluar. Ya. Sedangkan yang sudah lama seharusnya sudah tidak ada cairan. Tapi kalau cairan itu merah, sebelum apa istilahnya kita nggak mikir habis melahirkan atau tidak, segera kita tidak lanjut. Ya, lanjut. 8 dari 10 benjolan pada payudara bersifat jinak. Jadi jangan parno dulu, tapi tetap waspada. Khasnya jinak apa? Yang bisa paling gampang untuk melihat ini jinak atau tidak adalah licin, kayak kelereng di bawah kulit. Kalau kelerengnya kita lakukan gerakan, benjolan itu licin kayak kelereng di bawah kulit. Sebagian besar atau kemungkinan besar adalah jinak. Atau bisa juga apa? Kanker payudara yang masih ada selubungnya apa namanya? Ya, kuliahnya ternyata nyantar. Terima kasih Bu. Jadi kalau yang masih in situ berarti selubungnya masih utuh, dia masih tetap licin, hampir mirip dengan kanker payudara. Ada dua, tumor ganas untuk kanker, tumor jinak untuk ramamannya. Tapi kalau bilang kanker, pasti ganas. Meskipun tingkat keganasannya berbeda-beda, kita sudah tahu, kita baca di grup, ada beberapa tipe dengan tingkat keganasannya berbeda-beda. Oke? Meskipun perkiraan kita semua ini cuma kayak kelereng jinak, jangan abaikan, tetap tindak lanjuti untuk segera ke dokter. Kalau ada tetangga, teman, aku kok kelihatannya ada benjolannya nih. Kalau Anda sudah belajar ini, coba aku periksa. Kalau misalnya Anda lihat dulu ya, kayaknya kalau sama ngomong ini jinak atau ganas, ayo USG, ajak untuk USG atau mamografi atau langsung datang ke dokter bedah spesialis bedah. Tapi ke dokter yang di klinik umum bisa, hanya kadang-kadang tidak semua dokter umum aware paham tentang ini. Ya, oke, okay. Yuk lanjut. Nah, ini disebutkan tentang sel-sel payudara membilang diri lebih cepat daripada kendali. Ini bedanya dengan sel normal. Ya, pada kecepatannya yang sangat cepat yang membuat dia menjadi lebih benjol. Ini secara umum sel itu akan mati, setiap waktu akan mati. Tapi pada sel-sel kanker entah kenapa dia lebih tahan, umurnya lebih panjang. Ya, jadi harusnya sudah mati diganti dengan yang baru, ini tidak. Atau ada juga yang membelam sel